Sekali kami informasikan kepada Anda yang memiliki kendaraan roda empat dan jenis maupun dengan nomor polisi. Sangat tipis kemenangan diraih dari sudut kemenangan diraih dari fighter from the blue corner. Selamat untuk pemenang.
And from the red corner, asal Tangerang, usia 19 tahun, from Golden Camp, Aditya Wijaksana, Larakara. Langsung saja kami present kembali kedua fighter yang bertanding pada kesempatan malam hari ini. Fighter from the blue corner, asal Tangerang, 25 tahun, PSAT Tangsel. Please welcome Moklis. Dan sudah malam bertandingnya, silat dari sudut merah, asal Tangerang, 19 tahun, fighter from the Golden Camp. Please welcome Glarakara. Aditya Wijaksana. Untuk itu langsung saja, juri satu sudah siap, juri dua sudah siap, juri tiga sudah siap, dan wasit kita fighter silat Sika. Partai kelima pada malam hari ini, adu bebas SH Teratai adalah pertandingan pertama yang pernah digelar di Baku Hantam Championship. Bung Freddy, bagaimana ini untuk peraturan ini bisa dijelaskan kepada penonton? Ini rules ini memang produksi dari silat bebas dan juga pro silat ya. Dan ini perlu diketahui adu bebas SHT Estrate ini pernah dilakukan dimulainya 2008. Oke. Sudah lama sekali, akhirnya Baku Hantam harus kembali hari ini. Jadi saya lihat di sini kedua pesilat sedang melakukan pembangunan ya. Dia. Sebelum kita menyaksikan partai kelima pada malam hari ini, masih bersama saya Arana Mataliti dan juga Bung Ferdi Bawanta di adu bebas SH Teratai Baku Hantam Championship series keempat Nusantara Warriors. Ini adalah Nusantara sekali ya, Caksilat. Betul. Kita lihat tendangan dari bagus, ya. Ibarat oleh Adit ya. Dimulai kembali dari tengah. Kita bertemu silat ini memberikan sugan yang menarik dan ini adalah kesempatan buat mereka. Kalau satu pergerakan kembali. Iya. Kena spinning di rangkaian tekanan. Belum di tepi orang posting. Masih bisa keluar dari tekanan. Hari dia. Kita lihat mesin menekan Aditya down. Lanjutkan. Oke. Tepuk seperti ya. Kembali dimulai. Kekuatan memberikan sebuah tarik. Ya. Kita lihat ini. Aditya mulai. Tetapi bisa dibalas oleh Luxin. Masih belum berhasil Aditya. Selain ini yang kita lihat. Masih ada tekanan dari Luxin dan bisa diredam oleh Aditya. Kembali Aditya yang bisa dilakukan. Tenang. Oh, masih belum ada bantingan sering dari kedua pesilat ini. Apakah ini mereka
kalinya terjadi seperti ini. 30 detik per 30 detik terakhir di ronde pertama Adi Bebas SH Ternate. Ini mirip-mirip dengan pencakar ini. Masih belum berhasil dari Muksin. Dia dengan mudah saja oleh Aditya. Fighter yang cukup. Ini kedua pertandingan berusia lumayan jauh ya, 6 tahun. Iya, benar-benar. Ini masih muda dulu. Betul. Nah, ronde pertama melakukan. Iya. Iya. Berakhir ronde pertama, kita akan segera menyaksikan nanti bagaimana jalannya ronde kedua antara di sudut merah Aditya Wijaksana akan melawan Muksin di sudut biru. Biasanya silat itu ada teknik-teknik bantingan yang ada di dalam tadi di bantingan. Iya. Kita kasih lagi. Oh, kita nanti tahu. Ini dari 20 serangan dan membuat Muksin harus terpeleset tadi. Bisa jadi stone. Juga biasanya kan mereka bertanding kalau di UFC menggunakan body protector ya bu. Nah kali ini tidak, ini akan menjadi adaptasi lagi buat mereka. Kita akan lihat bagaimana kedua fighter dari sudut biru Muksin melawan Aditya Wijaksana sudut merah. Bagaimana kedua fighter pesilat ini akan menunjukkan aksinya di ronde kedua. Ini transisi dari amatir ke pro. Betul. Lights out. Agak kaget-kaget sedikit lah ya. Sides out. Sekiranya kita akan menyaksikan ronde kedua adu bebas SH Teratai di sudut biru Muksin melawan di sudut merah Aditya Wijaksana. Ya, kita sudah melakukan ritual kembangan. Masih bersama saya Hanada Patani dan juga Bu Fethi Bawanta. Ronde kedua, segera dimulai. Langsung saja ronde kedua. Iya, kita lihat apakah Muksin kembali melakukan tekanan-tekanan yang sangat berharga dari Aditya atau Aditya saat ini yang lebih aktif untuk melakukan serangan ini. Kita lihat. Oh! Iya, membuat Muksin langsung terhenyak pun, terbangun melakukan tekanan saat ini. Kembali dimulai dari tengah. Kita biasa kalau amatir itu kan terlalu awal ya. Betul. Jadi sangat berbahaya sekali kalau bisa tidak menekan lagi. Oh. Boxer masih menekan. Bagus, kita bagus. Mungkin karena dari gol berikan, basicnya Aditya sudah mengimprove dari sudah berbeda. Dia lebih betul, lebih kemungkinan kita akan kickboxing di sini. Masih satu yang terhadap dari tuan Aditya. Kembali menekan Muksin. Kembali tekanan-tekanan. Oh, baru kerjakan Muksin. Itu terpleset. Iya. Kita lihat bagaimana kita lihat Muksin bisa terlepas dari tekanannya. Sudah mulai lelah kelihatan ya. Iya, karena pada ronde pertama Muksin lebih banyak melakukan serangan ya. Iya. Kita lihat di sini bagaimana Muksin bisa mengatasi gejolak kaum muda yang dari Aditya Wijaksana. Kalau diperhatikan Aditya ini juga dia pernah di mana? Betul. Karena dia lagi di Olimpiade. Bisa. Oh, waktu sama ini jatuh. Belum. Percobaan pertandingan dari Muksin belum berhasil. Malah mendapat pukulan-pukulan lurus dari Aditya. Haki kembali ke kepala semua. Kita lihat masih belum berani Muksin. Dan akhir ronde kedua. Dengan teknik bantingan. Tapi yang banting yang mana tadi? Bagaimana jalannya di ronde final antara Muksin di sudut biru melawan Aditya di sudut merah.
Iya, di ronde pertama bisa dibilang Moksin mendominasi, Bung. Iya. Tapi di ronde kedua, Aditya keluar dari zona nyamannya, dia melakukan serangan-serangan dari tadi kita lihat itu dua kali high kick catat tadi di sini. Aditya mengenai muka dari Moksin, ya, Bung. Ini satu pukulan yang bagus. Cukup seimbang kan, apakah ronde 3 ini siapakah yang akan memenangkan, siapakah yang bisa menguasai di ronde ketiga, bisa kita bilang bahwa dia yang akan memenangkan pertandingan ini, ya, Bu. Pertandingan yang gagal itu oleh Boxing, ya, betul. Ini seperti judo, ya? Betul, judo. Kita lihat di sini masih jual beli tendangan. Oh, satu angin yang bagus. Hampir saja tadi. Kuat sekali dari Boxing. Kita lihat. Apakah ini pantingan? Mau. Take down. Tidak ada kelanjutannya. Tendangan cukup berbahaya. Kalau menimpa sesuatu yang kita inginkan. Iya. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Masih apa? Masih bisa melanjutkan sepertinya? Ini kita suka ada kembangan yang merupakan ciri khas dari pencak silat. Betul. Kita lihat. Oh! Malah saya jatuh. Hampir saya jatuh. Masih belum berhasil. Itu terluka. Kita lihat. Sedikit goyang tadi. Bisa dilihat ya, sedikit goyang. Iya. Bagus masuk ke arah diadu. Betul. Itu yang tadi kita serangan bahwa cukup berbahaya serangan-serangan itu. Bentar sekali. Tapi rahangnya kuat sekali. Betul. Tidak bisa terus ini. Kali ganti menang masih tetap bertahan. Ya, lihat bagaimana jalannya 30 detik terakhir di ronde ketiga. Aduh, bebas kesah terata antara Muksin di sudut biru melawan Aditya di sudutnya. Masih terus menekan, kita lihat Aditya Bosti kembali. Hampir saja bisa menekan. Naik punggung dari Muksin. Bercoba yang kembali untuk latihan, masih belum berhasil. Muksin selalu mencoba untuk mengejar nilainya mungkin dengan teknik bantingan sudah 10 detik terakhir di ronde ketiga. Kita lihat bagaimana jalannya pertandingan di detik-detik terakhir ini dan berakhir. Apa yang terjadi di situ? Apakah ini sebuah pelanggaran? Tepat sekali. Pas ketika bel ya, berakhir ronde itu. Ini tidak terhitung. Kita akan lihat bagaimana hasil perhitungan dari di juri-juri dan juga dewan juri untuk laga adu bebas kasar pada ini. Adu bebas Esa Teratai khusus dipersembahkan oleh Baku Hantam untuk para pesilat di seluruh Nusantara.
akan kita gelar antara pesilat di sudut biru Muksin melawan Aditya Wijaksana di sudut merah. Sudah dimulai ronde keempat, bagaimana kembali pada lurus dari Aditya Wijaksana. Tendangan-tendangan rendah ini akan menjadi lawan Muksin akan kembali mudah lebih goyang rasa juga tadi kembali yang tendangan. Sudah mulai goyang juga Muksin, jangan ditampung, tidak ada penahanan. Sudah mulai habis bensin sebenarnya. Satu lagi tendangan ya. Nah, tadi masih terus dicoba. Apa mau jadi tendangan? Betul. Satu lagi lagi. Sudah bola goyang tadi. Tidak. Hanya menerima saja itu sudut biru. Apakah akan diberhentikan lagi? Sudah cukup dominasi Aditya di ronde keempat ini. Apa kata sini kau? Tidak mau menyerah begitu saja seperti yang mungkin. Walaupun dihujan senang. Betul. Tetap saja bertahan. Iya. Tidak. Masih terus bertahan Muksin. Hanya menerima tekanan-tekanan dari Aditya sebenarnya. Kerang tadi. Apakah umpul tadi? Satu lagi. Dua kali. Ambil pukulan. Masih melakukan pertarungan. Iya. Ada menyerah dari Muksin tadi. Dengan melempar pelindung gigi. Ada yang cukup seru. Bisa saja wasitnya menunjukkan antisipasi terjadinya risiko yang berbahaya. Iya, kita akan segera mendengarkan hasil dari juri untuk partai adu bebas SH Teratai antara Aditya Wijaksana di sudut barat melawan Muksin di sudut biru. Rock you for one of three. Ini ya pertandingan yang paling spesial pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja siap-siap untuk penentuan kemenangan diraih oleh siapa antara fighter from the blue corner and the red corner. Sesaat lagi fighter. Sedikit sama Esa Teratai. Halo. Sini. Mana suaranya Pesate? Pesate.
Baik. PSAT Indonesia. Keren banget. Adit, kamu katakan baku hantam sikat untuk malam hari ini. Silakan. 1, 2, 3. Baku hantam sikat. Terima kasih untuk Adit dan kemenangannya di PSAT Ratai. Halo. Dan tentunya tinggi banget untuk our sponsor BAC4 2024 sanctioned by Aoki, produced by Garuda TV, supported by Semar Nusantara, Isoplus, Diamond Pavilions, Riors, supported by GK Hebat, Golden Camp, Maya Pada Hospital, Hope Fajir, Sinar Masulen, Crystalline, dan Rams Nusantara Hebat. Untuk tempat yang hati ini, kita berikan suasana hari ini teman-teman di sini semuanya. Kita mau bagi-bagi hati lagi. Here we go, 1, 2, 3. Mana suaranya? Give it for 50. Maju Jingo. And Jingo. And Ivan. Fighter from the blue corner, please welcome, please welcome, Baju Jingo, Ivan Jingga. Dan sedang bertanding fighter from the red corner, Nelson Nainggolan, Nelson Nainggolan, semi final, Berto, 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 and Ruben. Untuk kita langsung saja, inspektur pertandingan. Joshua Hamilton, ketua dewan juri, Lisa Simanjuta, juri 1, juri 2, juri 3, dan wasit kita, Baku Hantam, Sika.
Segera kita akan menyaksikan semi final pertama Kaisang Cup baku pukul 2 lawan 2 antara Sudut Biru Black End Bayu Jingo melawan Nelson Magelang Sudut Merah. Lawan pertama, sudah terjadi. Spinning back fist. Betul, Ruben hampir saja terkena spinning back fist tadi. Kita lihat Berto masih terus menekan. Kita lihat di sini. Sangat ragu. Ini dia kita lihat. Body shot yang sangat luar biasa. Berhasil menaklukkan. Cukup singkat. Fighter dari Marinir ini. Mereka ini. Iya. Ini adalah pengajuan pertandingan teman-teman dari Baju Jigo. Marinir belakang. Apa yang terjadi? Segera memastikan final untuk Nelson 9-1. Cepat saja di arusan ini. Tidak bisa berdapat dengan nyaman sepertinya ya, teman-teman dari Baju Jindu. Ini setahun, 20 tahun ya. Luar biasa, sebuah terang-terangan untuk body shot dari teman-teman yang sama yang golong ini, luar biasa. Sangat dahsyat. Deliver shot itu benar. Iya, dia sudah terbiasa menyerang serangan karena terus memang cukup berbahaya. Kira-kira nih menuju ke final tadi nanti kira-kira apa strategi apa yang memang lo akan lakukan untuk melawan nanti ke final? Semua akan terjadi dari sini, dari sampai di final sampai ketemu yang lagi di semifinal. Kita sudah tunggu di final, mari kita selesaikan sama-sama. Ruben tunggu, ini kan bicara tentang suasana ini cepat sekali pam selesai. Ini memang punya game plan atau memang seperti apa? Dari bawah memang sudah siap. Berto memang sudah siap ya untuk final nanti ya? 100% siap. 100% siap. Boxingnya hari ini di baku pukul baku antal Champions 2024. Terima kasih sekali lagi untuk pemenang di versus 2. Ini dia semifinal yang spesial banget malam hari ini. Ruben and Berto from Nelson Nainggolan. Terima kasih. Baik, kali ini langsung kita berikan merchandise untuk malam hari ini. Kita berikan dulu merchandise persembahan dari Baku Hantam. Wow. Untuk itu langsung saja kita bagi-bagi hadiah. Kalau saya lempar di sini, wow, nggak mungkin ya.
suasana sedikit ramai banget. Yang di belakang sini, lighting on, lighting on. Oke, okay. Lighting on sebelah sini, I'm ready. Wow, boleh kita lightingnya sebelah sini? Oke, okay. Lighting on. Yes, langsung aja saya mau kasih hadiah untuk kamu yang ada di sini. Persembahan dari suasana hari ini, here we go.